yaitu persembahan dari anak-anak balita yang telah bertungkus lumus berlatih untuk menjayakan majlis pada hari ini. Sebanyak 6 persembahan yang akan dipersembahkan oleh anak-anak dan guru-guru dari Tarikan Negeri Kasih pada tahun ini, yaitu persembahan nasyid, persembahan action song, persembahan lakonan, persembahan tarian tiga bangsa. Seterusnya, sebagai menyambut cadangan ibu bapa, kita tampilkan persembahan dari para guru pada tahun ini. Dan persembahan yang terakhir iaitu persembahan persembahan anak-anak. Sebagai pembuka tirai persembahan pada hari ini, kita tampilkan sebuah nasyid yang bertajuk Zikir Fikir. Persembahan nasyid zikir ini dipilih kerana dengan amalan berzikir, ia dapat memberi ketenangan jiwa dengan sentiasa mengingati Allah. Zikir ini mengisahkan keagungan kepada Allah, pujian kepada Allah serta kebesaran Allah. Persembahan ini juga akan diiringi oleh penggunaan peralatan muzik yang akan dimainkan oleh anak-anak bertepatan dengan subjek yang telah dipelajari di dalam kelas. Persembahan ini juga menggunakan tenaga anak sepenuhnya tanpa bantuan muzik yang asal. Guru pembimbing bagi persembahan nasyid ini adalah teacher Siti Fatimah dan teacher Elisa Fawati. Baiklah, jika adik-adik telah bersedia, sekarang kita tampilkan anak-anak 5 dan 6 tahun dari Tarikan Naluri Kasih untuk mempersembahkan nasyid Zikir Fikir. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Thank you.